sampai sini depan nih. Dan
saya juga telepon untuk berbincang dengan Mbak Ferry dan juga Kakak Pemuda tentang kawan-kawan sekalian. Kita adakan ini setiap tahun. Dan saya ingin mengucapkan banyak masukan daripada luar daripada Timanis dan Bapak dan supaya boleh. Saya kira macam 17 ini badan yang begitu tidak kuat. Saya kira macam saya ini ada masuk besar. Boleh. Tapi tanya. Tunggu 5 pun banyak sama 15 katanya 17. Langsung tanya. Dan saya percaya banyak lagi yang boleh mewakili. Dan gimana bukan saja mewakili Timanis, Timanis tapi juga mewakili dari Sabah dan Timanis. Jadi kalau ada kurang, sekiranya ada kekurangan nanti diperbincangkan bersama supaya kita mau mendapatkan segala saya katakan semangat tahunan yang boleh kita menyukil bakat-bakat anak-anak sekalian. Macam saya adakan setiap tahun dulu waktu saya Presiden Bola Sepak Sabah hampir 12 tahun dan saya adakan ini perlawanan di Tawau, di Labuan, di Keningau, di tempat tempat yang lain supaya menyukil bakat. Dan ini juga sama, sama supaya kita atur dengan baik dan supaya lebih ramai anak-anak Sabah. Jadi sekali lagi saya ucapkan sahabat dan sering dan itu dengan kecil sudah lakukan datang. Boleh, boleh. Sempurna boleh datang tahun depan. Boleh, boleh. Siapa lagi di luar daripada papan dan di mana? Ranau balik ke Ranau. Ranau, ada orang Ranau. Sudah balik. Orang Ranau. Balik sudah. Betul. Kemarin makan bulu dan balik. Saya juga saya diputar perudu kemarin. Jadi, insya Allah kita akan berbaik. Sekiranya ada kemarin satu kemarahan kemarin, kita akan berbaiki supaya ini satu-satu tournament yang kita boleh bangga dan boleh hasil daripada permainan perlawanan ini. Maka saya minta nanti coach daripada Kuala Lumpur supaya melihat dan memilih mana dia pemain Sabah yang boleh melakukan. Saya doakan setelah sempurna untuk yang lain yang balik dengan selamat ya. Ini salah satu yang lebih nanti sama saya. Saya sudah lagi mengambil lagi terus berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan. Seterusnya, tempat ketiga dimenangi oleh pasukan. Seterusnya dijemput tempat kedua. Dan juara bagi... Hei mas, tengok kau dulu. Waduh. Terbaik. Dijemput adik. Kalau datang ambil. Oke, salam cium tangan. Sekali dia turun. Pasukan yang disertai sampai menang. Kalau sambung surat nggak perlu, saya simpan. Boleh pak? Seterusnya tempat. Ganti. Terus. Oke. Ini menggambar ke uang saya. Sesi menggambar bersama jemputan nanti kita selepas daripada acara. Nah, berapa kamu minta? Sama jemputan kalau sama aku. Malu sih cuma tinggal dan itu sebenarnya. Dia pemain terbaik kan? Ya.
Ini pemain terbaik nih. Ini yang terbaik nih. Oke. Tahniah diucapkan kepada tim Kimanis. Pengurus pasukan untuk hadapan bagi menerima hadiah. Aku nomor satu. Menjemput pengurus pasukan dan semua pemain untuk naik ke atas pentas. Tahniah diucapkan kepada Johan, kejohanan yang kita pada tahun ini. Seterusnya kita teruskan. Jatuh kepada pemain berjersey nomor 5 daripada Armada Kuda. Pemain yang pertama, saudara asli daripada Armada Kuda. Dia merupakan National Junior Team. Seterusnya, saudara Tirana Gunkelana. Dia juga merupakan pemain National Junior. Selanjutnya kita jemput saudara Supri. Juga mewakili negara. Dan yang terakhir, dah pasti namanya. Jadi kita jemput dengan nomor jersey 17 daripada Armada Sempurna. Saudara Mus. Semua yang made sendiri, sen buat sendiri, buatan sendiri. Ada kue cincin, kue bahulu, ada gula nipah. Oke, kita jemput pengurus pasukan daripada Sempurna, DSP Berbesar Hati. Berikan cenderamata daripada tuan rumah kepada Sempurna. Ya. Kenangan oleh-oleh daripada Kampung Lanas Kimanis. Yang ini ada di Teh Manis ya, saudara Nurdin. Ada manis-manisnya itu? Ada. Demikianlah tadi, atas segala kelemahan dan kekurangan sehingga menimbulkan kesulitan, maaf juga kami pohonkan. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Kami akhiri majlis dengan serentak pantun. Manjis digores menyala api, sinar ilawan wanambar-bar.
Walau majlis berakhir di sini, semangat kesukaran terus membara. Kita jumpa pada perjalanan yang akan datang. Terima kasih. Senyum, Mbak. Oke. Baik, kesana lagi, Mbak. Ya, cukup.